Ya, boleh. Pelaku sejarah ya. Saya gabung berarti 1 Juli 1997. Jadi sampai hari ini mungkin 26 tahun. Jadi ceritanya dulu tuh, multi garment itu kan pabriknya banyak ya, di beberapa tempat. Di setiap pabrik itu, setiap lokasi itu ada kepala bagian personal ya. Oh, dulu itu kita ada di Jalan Karawang pusatnya, terus ada di Soekarno, terus ada di Kiara Condong, terus ada di Hatapa. Jadi ada 4 pabrik, masing-masing ada kepala bagian personal ya. Waktu itu dari pimpinan itu memang punya rencana untuk merapihkan. Waktu itu Departemen HRD belum ada. Nah, sebelum saya masuk, baru dibentuk Departemen HRD itu, tapi belum ada manajernya. Baru ada, ya katakanlah, staff lah. Gitu ya. Tuh, dan waktu itu, cari-carilah HR manager. Kebetulan saya berjodoh dengan multi. Ingat tugas saya pertama waktu itu, tahun 97 itu adalah menata ulang struktur supaya penerapan kebijakan atau kebijakannya sendiri itu di semua pabrik itu jangan jalan masing-masing. Jadi kan jadi terlalu banyak variasinya. Nah, ternyata memang beda-beda. Akhirnya kan kemudian itu di ya artinya semua personalnya itu di bawah naungan Departemen HRD. Yang kebetulan saya waktu itulah manajer. Jadi saya memang masuk ke sini karena ada kebutuhan dibentuk satu departemen yang akan menaungi ya semua fungsi personalia di beberapa pabrik. Jadi saya masuk di situ dipercaya untuk pegang posisi HR manager. Ya, jadi kayak apa ya? Ya ngebangun baru lah. Sekalipun nggak benar-benar baru karena embrionya ada ya. Praktek yang udah jalan karena kan multi garment sendiri dari tahun 73 udah berdiri ya. Jadi sebenarnya secara praktek udah jalan, cuma mungkin wah kayaknya sih karena tidak ada yang dirigennya lah, kalau 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 orkestra tuh nggak ada yang mimpin gitu, nggak ada yang menggait, jadi mereka jalan sendiri sendiri. Dan waktu itu ya selain menata struktur juga bicara tentang SOP ya. SOP karena kan induknya SOP. Kalau mau seragam bikin dulu sistem. Waktu itu sebenarnya belum ada departemen sistem. Yang ada tuh departemen audit justru. Nah, akhirnya departemen audit ini juga akhirnya diberi tugas mendevelop sistem. Waktu itu ya beberapa bulan setelah saya masuk mulailah banyak kegiatan-kegiatan. Di antaranya adalah membangun SOP payroll. SOP payroll. Karena payroll itu mungkin ya yang kepikir itu barangkali ya. Tapi masuk akal juga. Kenapa? Di payroll itu kan putaran duitnya gede. Bayangin aja kalau karyawan kita 3.000 orang. Kalau per orang 3 juta, ya udah berapa? Ya, udah perputaran duit untuk upah bisa 90 M. Gede, jadi makanya harus diatur tuh payroll. Jadi saya dibantu teman-teman di Departemen Audit mendevelop sistem. Jadi mereka memotret dulu yang berjalan sekarang kayak gimana ya. Di profiling dulu ya. Setelah itu disusun kayak gimana, dirapiin, diskusilah dengan saya. Ya bisa seminggu berapa kali lah diskusi. Sebaiknya
terbentuklah yang namanya, kami menyebutnya payroll cycle. Payroll cycle. Dan mulai juga menggunakan program payroll sendiri. Jadi orang EDP atau IT ya, itu juga dari sistem yang dibangun itu kemudian dibuatkan program. Kalau dulu kan ngitung upah masing-masing. Nggak pakai Excel. Repot ya. Belum human error-nya kan. Waktu itu mulailah. Kalau nggak salah 98. Kalau dulu kan pakai kartu ketokan tuh ngabisin kan. Nggak tahu, kamu tahu nggak kartu ketokan? Kartu pakai mesin jeklok, jeklok. Ada raknya, ada di kolek, di input. Ah, pokoknya ribet. Mulailah waktu itu. Waktu itu belum populer pinjer scan pakai barcode. Jadi kita beli mesin barcode untuk absen, untuk kehadiran. Waktu itu masih mahal, ya. Tahun 98. Satu mesin yang kamu lihat di bawah itu. Dulu itu tahun 98. 12 juta. Waktu itulah. Sekarang udah. Dan bahkan udah nggak pakai barcode. Karena kelemahan pakai barcode itu masih bisa di apa yang dicuri. Saya nitip ke kamu. Saya nggak masuk, tolong gesekin. Masuk tuh. Padahal saya nggak ada. Oh, pakai barcode bisa dititip-titip absen. Kalau sekarang kan susah. Karena pinjam. Itu ceritanya. Jadi ada kebutuhan dari perusahaan untuk menata ulang sistem pengelolaan SDM. Yang pertama digarap adalah payroll. Saya waktu itu masuk, kemudian mulailah dengan teman-teman. Pertama di internal audit. Ya, personalia juga di pabrik-pabrik itu kan secara struktur jadi di bawah. Jadi, mereka tidak bisa lagi ngambil kebijakan sendiri-sendiri karena harus menggunakan rujukan yang udah kita susun yang berlaku universal ya di semua unit begitu. Gitu awal mulanya. Tahun 97. Tapi setelah itu berkembang loh setelah menata payroll. Mulailah, karena pimpinan juga support banget. Kita juga nggak kerja sendiri sih, ngundang konsultan. Itu konsultasi adalah lembaga konsultan yang cukup dikenal di Bandung. Dan kliennya itu kebanyakan tekstil garment. Apa betul? Mungkin ada 2 tahun. Lalu waktu itu kita menata ulang struktur. Struktur di rapian. Sampai kemudian kami mengenal yang namanya eselonisasi. Eselonisasi. Ya, layer lah sebenarnya. Layer-layer dalam apa. Jadi tertibkan. Termasuk kan karena kita kebiasaan dari dulu. Kayak kepala bagian. Di bawahnya kepala bagian juga. Di bawahnya lagi kepala bagiannya. Jadi kok lucu ya. Ada kepala bagian membawahi kepala bagian. Kayaknya di eselonisasinya dirapikan. Jadi seperti di produksi itu kan pasukannya paling banyak tuh. Layernya itu paling bawah kan operator. Di atas ada ya, foreman ya. Foreman manor gitu ya. Kalau di kebun. Nah, di atas foreman ada supervisor. Kan satu line itu bisa 50-60 orang tuh. Nah, satu line produksi yang anggotanya 50 sampai 60 orang itu mungkin di supervisi oleh katakanlah 2 mata atau 2 form. Kemudian di atas saja ada supervisor. Ada lapisannya kayak gitu kurang lebih. Di atas supervisor itu kalau tergantung kompleksitasnya ya. Ada juga yang di atas beberapa supervisor itu kalau diproduksi kami punya job title namanya kepala line. Kepala line itu di atas supervisor. Di atas kepala line ada juga kepala line disebutnya sebagai asisten kepala unit. Ya, atau wakil kepala unit. Nah, di atasnya baru kepala unit. Nah, jadi kami menghilangkan istilah kepala bagian. Kami menggunakan 2 job title baru yaitu kepala unit dan kepala biro. Apa sih bedanya? Bedanya kalau kepala unit sifatnya lapangan, operasional, faktori lah. Yang sifatnya memang ya lapangan, lantai pabrik lah gitu ya, shop floor gitu ya. Nah, kalau kepala biro, biro itu kan office. Jadi lebih kepada yang sifatnya perkantoran atau administrasi.
tapi itu mereka tuh selevel ya, echelonnya sama itu. Kalau yang senior echelon 3A ya, kalau yang junior echelon 3B. Nah, jadi disusun tuh hierarkinya, echelonisasinya, operator, foreman, kepala line, kemudian kepala unit atau kepala biro, di atasnya baru manajer, manajer departemen. Tapi ada beberapa departemen yang mungkin cukup besar, kompleksitasnya lebih tinggi. Kadang di bawah manajer itu ada juga admin, assistant manager. Jadi itu sih sebenarnya situasional ya, tergantung dari situasi, dari prosesnya dan departemennya sendiri siapa. Baru kemudian di atas manajer itu ya direksi. Ada juga yang kemudian karena dianggap senior, jadi ada senior manager. Kayak saya senior manager. Mungkin karena udah berumur kali. Mungkin karena udah berumur dikasih lah senior lah gitu. Memang dulu tuh yang ini nih, departemen ini HR, HR development manager itu sebenarnya ada orang yang pegang di sini, bukan saya. Saya di atas. Dia resign karena ya dapat peluang kerja lebih bagus di tempat lain. Nah, tapi saya pikir mungkin ya saya masih bisa handle gitu ya. Ya udah saya angkat. Jadi sebenarnya posisi saya sekarang itu dua lapis. Saya itu senior manager, tapi saya juga pegang HR development manager. Dulu itu kalau HR development manager itu membawahi rekrutmen. Jadi ada biro rekrutmen, ada biro training, itu ya training sendiri loh. Kemudian ada biro payroll untuk sales promotion, marketing yang sekarang dipindahkan. Kemudian juga nah, ada departemen satu lagi yaitu personal finance di bawah itu. Personal itu membawahi kepala-kepala biro personal ya di unit-unit. Kemudian membawahi biro security. Itu. Tapi sekarang udah berapa tahun inilah ada perubahannya karena dari direksi ada arahan bahwa fungsi payrollnya digabung ke finance accounting. Jadi di sini itu tim kami yang menangani payroll itu di capture, di crop, pindahin ke sana, ke finance accounting. Tapi ya payroll itu kan sebenarnya sangat berdekatan dengan kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan. Jadi nggak bisa lepas. Jadi nggak benar-benar lepas nih, karena kalau udah menyangkut ada persoalan sifatnya menyangkut policy perusahaan atau kaitan juga dengan penyelesaian keluh kesah kayak gitu, ya ini tetap saya yang harus menyelesaikan. Gitu kurang lebih ceritanya. Tergantung kebutuh. Kalau mungkin apa si manajer pekerjaannya lebih kompleks daripada yang lain, dia perlu ada orang yang khusus. Bisa aja asisten itu dia fokusnya ke data atau dia fokusnya keluar misalnya. Karena kami juga banyak produksi-produksi yang ada di luar sana. Di luar nggak semuanya dikerjain. Karena ya kalau kerjaan lagi banyak banget, kadang kapasitas di dalam nggak mencukupi, ya, karena ini kita harus membuka, ya artinya membuka kerjasama, menurunkan pekerjaannya di perusahaan lain gitu. Dan itu kan harus ada orang yang handle. Gitu. Karena garmen ini kan fluktuatif juga. Dan lagi rame, lagi sepi. Wah, enggak. Jadi kadang, jadi gini sih sebenarnya itu hukumnya hukum apa ya? Skala ya. Pertama skala atau size dari proses itu. Jadi beban yang diberikan ke unit kerja itu berapa banyak. Ya, misalnya kalau kami di garment itu kan bebannya itu misalnya berapa ratus ribu potong pakaian yang harus dibikin per bulan. Ya memang ada unit yang kebagian gede, bagian yang nggak terlalu gede. Nah, yang gede itu apalagi misalnya prosesnya banyak, beragam, itu pasti. Jadi itu sebenarnya hukum yang logis di dalam teori organisasi, bahwa pilihan desain organisasi itu ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah
size ukurannya, kedua kompleksitas. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu pas saya masuk, ya kebetulan saat itu juga jadi garapan saya waktu itu. Istilah performance appraisal. Atau kita mungkin lebih mengenalnya penilaian prestasi. Nah, saya ingat waktu itu mulai mendesain formulirnya, flow-nya gitu. Ya, dulu saya juga sambil belajar sih sebenarnya. Oh, kebetulan saya lah ada sedikit pengalaman dan saya juga pernah studi banding apa bikin sederhana penilaian. Pernah kita melakukan penilaian kinerja untuk semua karyawan sampai ke level operator. Tapi kalau kemudian saya pelajari itu ya saya lihat kembali flashback ke belakang. Ini itu sebenarnya karakteristik sistem penilaiannya itu pertama dan subjektif, lebih ke banyak subjektif. Jadi hanya mengandalkan judgement dari penilai. Kalau objektif kan kita data. Misalnya tentang disiplin ya dilihat aja datanya, pelanggaran berapa banyak kalau kemudian mengenai apa lagi. Misalnya kedisiplinan di breakdown lagi ada kehadiran kerja. Kan itu bisa dilihat dari data. Bolosnya berapa kali? Kering telat apa kagak? Nah, jadi dulu kita belum belum memanfaatkan itu ya dan memang belum kita olah ya. Itu kalau sekarang ada sih di payroll kita udah ketahuan misalnya kamu ya, tahun ini telat berapa kali jadi waktu itu hanya mungkin 5 atau 6 faktor aja kita ya konsepnya sebenarnya QCD quality cost dulu tadi. Kemudian kedisiplinan kita masukin. Ya, tapi sebagian besar menggunakan judgement atas. Bisa saja miss. Oleh karena itu, saya mencoba menekan bias itu dengan melibatkan dua penilai. Jadi kalau single single rater itu kan lebih berisiko. Jadi saya bikin waktu itu ada penilai satu, penilai dua. Penilai satunya itu atasan langsung, penilai duanya atasan berikutnya untuk mengkonfirmasi. Jadi kalau beda pendapat ya silahkan aja berdebat dulu. Ah, itu sepakatnya gimana orang ini kan gitu kan bisa lebih dijaga subjektivitas. Cuma ada yang menarik ini dari sisi perspektif statistik. Saya bagiin kan buat ribuan orang tuh nggak ngolek. Seminggu 2 minggu nggak gampang juga ya. Pengalaman gitu ya tahun 98 udah lahir belum? Oh udah ya. Nah, saya udah bikin penilaian prestasi. Jadi pas balik ternyata betul ada penilai yang murah hati, ada penilai pelit, sehingga setidaknya itu ada 3 kategori penilai. Penilai dermawan, penilai pelit, dan penilai mediocre. Bahkan waktu itu sampai, ya saya dibantu ya, saya punya asisten, asisten manajer kayak orang psikologi dari UGM. Pinter loh, Ibu Rian. Ada juga partner tuh di bagian market data analis, orang statistik dari Unpad gitu, Ibu Rika. Oke. Itu sampai dilibatkan itu. Untuk mengolah apa coba? Mengolah data penilaian itu sehingga menjadi banyak norma. Kan tergantung itu tadi. Malah lebih dari 3 sih, norma. Jadi nggak bisa menggunakan satu norma untuk sekian banyak karakteristik penilai. Tapi bagi saya itu menarik. Ya, jadi begitu tuh saya kira karena apa? Lebih banyak kelompok faktor kualitatifnya daripada faktor kuantitatif. Baru kemudian saya setelah mendalami ilmu manajemen SDM, oh ternyata begitu. Ya dulu kan trial and error. Trial and error. Kan kita sharing waktu kan juga sambil belajar ya.
Oh, ketemu ya dulu tuh sebenarnya kita tuh bodoh juga ya. Dulu saya bodoh juga ya gitu. Karena belum dapat ilmunya gitu. Ya makanya sekarang sih sebenarnya gini, karena saya udah 33 tahun total kerja di bidang HR itu. Sudah banyak pengalaman. Dan saya juga sampai sekolah lagi. Tahun 99 saya ambil S2, manajemen S2. Saya juga ngambil banyak kursus, workshop-workshop. Nah, dan juga saya juga mengajar. Dan saya aktif di organisasi profesi, sehingga kita update terus. Jadi sebenarnya anak muda sekarang ini sebenarnya bisa sih memanfaatkan orang seperti saya untuk diambil ilmu. Karena kita menjadi bijak itu sebenarnya bukan karena ujung-ujung jadi orang bijak, tapi karena kita pernah jadi orang bloon dulu. Ya enggak? Pernah gagal, pernah error, ya, pernah di komplain atasan, kenapa kayak gitu ini? Atau di komplain karyawan malah, kenapa begini, kenapa? Jadi semua itu kan akan membuat kita lebih lebih wise. Ya, artinya kita tahu lah what if-nya kalau 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 begini tuh dapat. Itu salah satu pengalaman yang bagi saya berharga, bahwa performance appraisal itu kayak gampang. Praktiknya enggak. Apalagi kalau kemudian kita ingin memperluas performance appraisal itu menjadi performance management. Dan kita pernah dibantu oleh konsultan untuk mulai garap performance. Tapi ternyata memang nggak gampang. Ini sampai berapa kali konsultan ya kita undang, dan beda-beda orang. Sampai ke KPI dan sebagainya. Ternyata sekarang saya melihatnya bahwa nggak cukup bahwa kita jago bikin SOP, bikin formulir, apalagi copy paste. Punya orangnya dipakein, belum tentu cocok. Tapi terutama saya ngelihat persoalannya adalah bukan pada sistem, bukan pada formulir, bukan pada faktor performance apa yang mau dinilai. Tapi pada aspek soft. Apa sih? Bagaimana seorang atasan bisa mengkondak, menggulirkan proses performance management? Karena kalau performance appraisal itu ternyata hanya salah satu bagian dari performance management. Kalau performance management sendiri kan sebenarnya cikal bakalnya dari teorinya Peter Drucker, yaitu yang disebut MBO, Management by Objective. Kan sebenarnya stepnya itu sederhana. Pertama, perusahaannya sendiri harus punya sasaran yang jelas. Misalnya nih, multi-garment tahun 2024, sasarannya apa? Misalnya meningkatkan omset 10%. Apalagi, kalau itu kan aspek finansialnya ya, meningkatkan omset 10%. Nah, untuk meningkatkan omset 10% itu mungkin kita juga aspek customer-nya masih digarap. Misalnya, memperluas pangsa pasar atau memperluas market. Ya, misalnya kan menambah outlet sebanyak berapa outlet. Kalau 10 ya berarti juga mungkin outletnya harus naiknya 20 malah. Ya kan? Kadang-kadang kan tidak elastis atau korelasi satu, tidak kan gitu. Kemudian aspek bisnis prosesnya apa? Ini kalau pakai balance scorecard gitu. Nah, aspek humannya bagaimana? Ya, pertumbuhan kompetensi. Apa? Tapi biasanya kalau kalau yang disebut oleh perusahaan itu biasanya sih lebih ke finansialnya. Misalnya omset naik 10%. Nah, itu nanti diturunkan di breakdown tiap-tiap departemen. Nanti marketing menerjemahkannya gimana? Produksi menerjemahkan gimana? Terus supporting kayak kita di HR menerjemahkannya bagaimana? Bisa saja. Karena ingin meningkatkan omset 10% itu, kita pun harus nambah orang mungkin 10%. Bisa. Bisa juga. Atau mungkin nggak ditambah. Tapi kita misalnya mengganti mesin. Bisa. Atau dikerjakannya di luar. Bisa. Nggak ditambah. Nah, jadi MBO itu kan mulai dari goal setting dulu. Sasarannya apa di tingkat perusahaan. Terus nanti nih, yang tadi saya bilang aspek stop itu. Di atasan itu dengan bawahan harus ada dialog tentang bagaimana
menjabarkan sasaran perusahaan itu ke sasaran tingkat departemen dan tingkat tim dan individu. Jadi dikerucutkan ke bawah maksudnya supaya lebih tajam. Diturunkan. Nah, setelah sepakat tentang sasaran masing-masing, itu kan enggak kemudian dibiarin aja. Nanti ketemu akhir tahun, oh itu konyol lah kayak gitu. Itulah justru bedanya antara menilai dan mengelola. Ya, dan itu kan harus ada ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif supaya tidak ada perdebatan. Supaya mudah untuk menyepakati. Nah, itu tuh setelah itu ya, setelah kita goal setting sepakat itu harus ada tinjauan berkala yang disebut interim review. Apakah 3 bulan atau 1 bulan, tergantung harus direviewnya, harus frekuensinya rapat atau boleh longgar, ya kan? Sebenarnya makin berisiko harus makin sering review. Tapi kalau tidak terlalu berisiko mungkin bisa 3 bulanan. Nah, di review itu kita bicara tentang ada penyimpangan proses dan pencapaian. Itu yang kemudian diobrolin tuh antara atasan bawahan. Dan kemudian bersepakat lagi tentang how to menghandle persoalan yang muncul selama 3 bulan berjalan. Itu yang disebut interim review. Dan di antaranya juga mungkin bukan hanya sekedar misalnya apa ya, menertibkan proses, tapi juga bicara kompetensi. Bisa aja, misalnya saya sebagai bawahan, saya misalnya mengatakan, aduh, saya ngerjain ini tuh, saya misalnya ini mesinnya baru, saya mesti belajar dulu tentang mesin. Atau saya belum paham tentang satu kemampuan tertentu. Dan di situ diobrolin. Ya kan? Nah, mungkin salah satu action plan-nya apa? Orang ini mesti ikut training. Atau dia harus studi banding kemana? Gitu. Ada banyak cara lah belajar, mah nggak harus training ya. Bisa juga dia harus magang atau misalnya sering berkunjung ke departemen lain. Ya, nggak harus training sebenarnya, nggak, apalagi sekolah belum tentu. Lagi pula sekolah kan perlu waktu ya dan biaya ya. Ya harus dipertimbangkan. Nggak selalu solusinya sekolah. Gitu. Nah, baru kemudian kan di ujung, di akhir tahun baru evaluasi. Ya, jadi goal setting, review, evaluasi, dan terakhirnya rewarding. Kalau saya lihat sih di beberapa literatur sih menyebutnya rewarding. Nggak ada punishment. Harusnya punishment jangan dipakai. Dan itu ada filosofi. Kalau punishment dipakai, berarti kita gagal mengelola performance management. Kalau Anda pintar mengelola kinerja itu, anak buah Anda itu sukses. Ada yang gagal. Masuk akal nggak? Jadi ini masalah mindset. Ngapainnya mesti menghukum orang? Jangan sampai kena hukuman. Nah, Anda sebagai pemimpin harus mengelola kinerja anak buah Anda dengan proper. Gitu. Kita pernah gonta-ganti konsep. Kita pernah pakai tim berapa? Setidaknya dua konsultan. Inginnya sih performance management. Bahkan saya sudah bikin draft SK Presiden tentang sistem manajemen kinerja. Nanti boleh lihat. Tapi belum belum saya lanjutkan. Tapi dulu beliau sendiri yang memfasilitasi, sampai beliau sendiri yang ngundang konsultan. Sampai kita ada workshop 3 hari tentang KPI, kemudian saya latih lagi semua. Sampai pernah, kemudian tiap departemen diberi tugas menyusun KPI. Dan ada itu. Ya, arsipnya ada di saya semua. Itu tadi. Aspek soft. Jadi harusnya kan kita ini meluangkan waktu, saya bisa ketemu bawahan langsung, diperjanjang tuh.
berarti saya masih kumpul di 1.000 orang di lapangan kan enggak kayak gitu. Kan ikutin struktur, ikutin hierarki ya. Jadi kan pertanyaannya Anda punya bawahan langsung berapa orang? Ya Anda urusin dia aja. Kalau saya punya bawahan langsung cuma 3 orang, 4 orang ya itu aja yang saya handle. Nanti berikutnya ya hukumnya SK. Nanti bawahan saya tadi itu ke bawah melakukan hal yang sama. Rujukannya adalah corporate goal. Corporate departemen apa departemen departemen objektif gitu. Benar. Nah itu kan perlu know how. Jadi mengenai how to-nya itu harus diinstal dulu di kepala semua manajer. Kalau nggak diinstal mereka pelongo-pelongo aja nggak ngerti. Ini formulir gimana ngisinya katanya. Makanya sebenarnya gini loh, kalau kita mau menjalankan sistem manajemen kinerja, nggak cukup dengan cuma membagikan SOP. Dan SOP itu cuma aspek hard, aspek teknis. Jadi harus harus kita ajarkan, sosialisasikan, bukan hanya aspek teknis, tapi juga aspek soft. Aspek softnya itu adalah kemampuan manajerial dan kepemimpinan di dalam konteks mengelola kinerja. Itu yang harus diajarkan. Makanya sering ya banyak perusahaan gagal. Termasuk kami juga pernah gagal. Karena kita kurang benar-benar mengopeni ya, mengawal pembentukan soft skill tadi. How to conduct sistem performance management. Oh, di situ ada bicara apa? Bicara tentang bersepakat, tentang bicara tentang wawancara penilaian, bicara tentang coaching, counseling, motivating. Itu yang harus diajar. Makanya kalau saya sendiri sih di sini saya mendevelop ya visi-visi daripada pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Saya menyiapkan 6 modul, 6 modul pokok. Pertama adalah supervision and management. Yang kedua adalah effective leadership. Yang ketiga adalah problem solving. Yang keempat adalah decision making. Yang kelima adalah coaching. Yang keenam counseling. Nah, itu udahlah. Itu saya bikin sesederhana mungkin itu. Tapi saya percaya kalau semua atasan menguasai 6 skill tadi, mestinya dia bisa menjadi seorang atasan yang lebih efektif. Gitu. Kita udah siap ya, modul. Cuma kadang kan pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang terbentur. Kadang apa ya mereka lagi sibuk banget. Makanya harus nyari waktu mereka lagi kendor, ada waktu barulah kita jalan. Kayak kemarin-kemarin tuh. Gitu. Silakan ada yang lain. Sebenarnya itu sebuah sistem upah. Nah, pengupahan kita itu ada harian, ada berapa bulan. Yang belum ada itu jam-jaman. Jadi gini, sebenarnya clusteringnya gini, groupingnya ya. Ini ya policy dari perusahaan sih. Tapi ada dasar pemikirannya, kenapa? Jadi untuk level pelaksana, operator gitu, baik yang pegang mesin ataupun tidak. Sistem upah mereka itu kalau nggak harian, borong. Sekarang mana yang akan kita pakai harian, mana yang akan kita pakai borong. Tergantung kepada apakah outputnya mudah dihitung atau tidak. Kalau outputnya mudah dihitung dan hitungan ini tuh memang krusial bagi bisnis kita, maka kita menerapkan sistem borong. Sistem borongan itu sebenarnya bahasa awam, borongan itu ya. Kalau bahasa akademisnya, itu yang disebut piece rate. Piece rate itu apa? Upah berbasis hasil. Tukang jahit hasilnya sehari berapa potong celana? Misalnya 10. Ya. Terus hitungannya per celana itu 15.000. Ya berarti tinggal dihitung.
ya. 10 celana kali 15 ribu, berarti hari itu dia dapat 150 ribu. Itu yang disebut barongan. Cuma di kami itu barongannya barongan grup. Satu lini produksi yang saya bilang tadi bisa 50-60 orang. Dihitung per hari berapa? Berapa ratus bisa 500 orang. Kalikan tarif per piece-nya berapa. Jadi dibagi rata. Itu bisa diproduksi jahit. Kalau yang harian gimana? Harian itu ada pekerjaan-pekerjaannya. Outputnya sudah dihitung. Cleaning service ngitungnya gimana? Luas lantai mau dihitung. Meter square. Nggak bisa. Susah. Bukan nggak bisa. Bisa sih bisa. Cuman, gimana ya? Karena banyak faktor bukan itu aja. Kan di borongan sendiri juga kan ada yang kita akui sebagai hasil, ada yang belum. Misalnya defect, cacat. Perbaiki dulu. Udah benar baru dihitung. Kalau enggak, mereka kerja sembarangan yang penting hasil banyak. Nggak taunya cacat setengahnya. Yang nggak bisa dijual itu. Konyol, ya. Bisnis. Ya, bisnis kan bagaimanapun perusahaan ini harus dibela bisnis. Kalau enggak kita berantakan. Jadi ada sih seperti misalnya tukang bongkar muat di gudang, ya cleaning service. Ada juga beberapa yang kita supporting. Yang biasanya yang nggak pegang mesin. Biasanya nggak pegang. Kalau pegang mesin biasanya langsung itu kaitannya output. Jahit output berapa. Tapi kalau saya pegang satu, bukan mesin satu. Sapu dan lapel. Dihitung harian. Nah, kalau bulanan, bulanan itu istilahnya staf. Tapi staf itu apa ya? Cuma pengertian yang agak keliru kalau bicara secara konsep akademik. Tapi itu kan sudah satu fungsi yang sifatnya pendukung. Dalam ilmu teori organisasi itu kan ada lini, ada staf. Kalau lini itu kan yang disebut struktural. Mereka yang memimpin satu unit. Unit kerja. Kepala lah. Itu yang disebut lini. Line. Kalau staff itu biasanya dari pinggir tuh, kalau gambar struktur tuh. Fungsi staff, jadi fungsi support kepada si lininya itu. Sebenarnya itu kalau secara akademis ya. Tapi secara awam nih, boleh tanya, boleh lihat di semua pabrik nih. Staff itulah yang upahannya bulanan. Dihitungnya sebulan berapa upah. Ya kalau harian kan dihitungnya per hari berapa. Kalau borongan tadi output. Kalau bulanan itu sebulan upahnya berapa? Nah, di sini tuh mungkin sih di tempat lain juga nggak beda jauh. Jadi yang namanya bulanan itu untuk kelompok pekerjaan yang sifatnya administratif dan manajerial untuk di kelompok. Makanya seperti mereka yang ngerjain administratif itu data kerja di depan komputer. Ya, sekalipun mungkin hanya cuma data entry kali ya. Tidak ada satu proses yang rumit gitu ya, seperti mengolah laporan, menyajikan, menganalisis itu udah advance kan gitu ya. Mungkin hanya data entry, ya, bisa saja data entry mungkin semula harian dulu ya. Tapi kalau udah makin pintar ya kita promosikan jadi bulanan. Gitu. Jadi itulah dasarnya pengelompokan upah harian baru. Gitu, asal mulanya. Asal mulanya. Di perusahaan lain nggak beda jauh. Mirip kok. Sebelum saya masuk udah kayak gitu kok. Gak kayak gitu. Ya, oh, saya sih juga. Ya kalau nggak perlu dirubah, biarin aja. Ngapain dirubah juga? Bikin huru hara. Ya, kita rubah itu kalau kata kita yakin bahwa itu sudah nggak sesuai. Ya kita rubah. Ya sebenarnya itu lebih ke pembagian tugas. Bagian personal ya kan lebih ke level pabrik pasti lebih banyak berinteraksinya dengan operator dan dari sisi syarat dan ketentuannya tidak terlalu advance ya. Kadang kan asal sekedar kamu mau kerja ini ya kamu pernah pernah punya pengalaman apa yang sesuai kayak tukang jahit itu kan kita cuma nanya kerjaannya kayak gini upahnya segini
Kamu pernah nggak ngerjain yang mirip kayak gini? Mungkin sebentar dites sama supervisornya. Ya kalau tunda mau supervisornya bisa lah. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Simpel. Tidak membutuhkan pemeriksaan psikologi. Ngapain kita mesti sering-sering melakukan pemeriksaan psikologi untuk orang yang mungkin kerjanya cuma 6 bulan. Jangka pendek. Karena gini, kadang kalau produksi itu, karena kita sistem ya, fluktuatif. Jadi sekarang ini kan karena kita mainnya di lokal itu, jadi kita itu mengikuti tahun Hijriah. Jadi kalau menjelang bulan puasa, Ramadan, atau Idul Fitri itu kita peak. Karena bisa aja 4-5 kali penjualan lebih banyak di bulan puasa. Pada saat itulah kita memerlukan buffer, tambahan orang. Jadi temporary dipakai. Makanya kemudian sistemnya kontrak ya PKWT. Jadi setelah kita mulai slow lagi ya dilepas. Ya mungkin ya, kalau kontraknya paling nggak rata-rata 4 bulan, 3 sampai 6 bulan. Rata-rata 6 bulan. Karena untuk mengcover peak aja. Ya, saat menggelembung untuk beban pekerjaannya. Ya, tapi sudah lebaran kan kita sepi dulu. Gitu. Slow. Slow bisa berapa bulan. 2-3 bulan itu slow gitu. Baru kemudian menaik lagi secara bertahap. Jadi ngikutin itu sebenarnya. Kan nggak mungkin misalnya peak kita perlu 5.000 orang, terus kita tancap aja 5.000 orang, berani gitu. Sementara mungkin sibuknya sih cuma 6 bulan. Nah, kamu kalau jadi pengusaha juga akan kalkulatornya dipakai. Nggak mungkin kita sekonyol itu ya. Karena kan itu beban biaya. Di bisnis apapun, kamu lihat nanti. Hotel aja, kamu perhatikan. Mereka itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu, itu pegawainya nama. Yang disebut casual. Casual. Ya, Seninnya bubar. Jumat datang lagi. Kayak gitu. Karena hotel kan namanya weekend. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, kecuali kalau holiday season. Libur anak sekolah, libur Natal, tahun baru, ya, bisa agak-agak lama lah, bisa 2 minggu aja. Gitu. Kecuali Bali. Every day is holiday. Every day is holiday kalau di Bali. Tapi itu pun tergantung kawasan mana. Tapi waktu COVID kemarin kan ancur-ancur. Ancur-ancur. Saya lihat ada studi kasus. Ya. Karena saya lagi ngambil mini MBA saya di UGM. Ada studi kasus. Itu dari tingkat hunian rata-rata 60-70%. Waktu COVID itu bisa drop tinggal 3%. Gila. Makanya mereka yang bangkrut. Ya hotel yang dulu semalam 5 juta itu. Bisa dibanding harga jadi 500 ribu perak. Gila. Jadi sebenarnya itu yang membuat kata-kata ada kontrak. Itu kan sistem. Di toko sama. Toko juga kan ramainya bulan puasa itu. Awal puasa atau menjelang puasa mulai ramai. Jadi kan setelah kita menyiapkan barang di sini, kesibukannya berpindah ke marketing. Ya, bikin barangnya udah selesai, berikutnya jualannya kan begitu. Gitu kan. Jadi memang apa timeline-nya begitu. Kita bagi-bagi tugas sih. Dan gini karena ya untuk bulanan, untuk staff kan kita juga harus lebih advance ya. Ya makanya kita menggunakan pemeriksaan psikologi gitu. Untuk operator mereka kita belum perlu. Kecuali mereka kemudian misalnya ada yang bagus terus dipromosikan. Jadi staff atau jadi supervisor baru. Kita masuk ke kita proses. Bagi tugas lah ini. Ya. Promosi maksudnya. Oh iya. Oh, enggak juga sih. Enggak juga. Namun tergantung jenis pekerjaan. Apakah pekerjaan yang akan diberikan ke dia itu kalau masuk kelompok mana? Kelompok bulanan? Ya udah, promosikan. Misalnya nih kalau di ya diproduksi lah.
dari operator mau jadi supervisor ya kan bulan, atau diangkat jadi staf administrasi ngebantuin kepala unit. Kalau lihat ternyata kok bisa bisa jalanin komputer, lihat cerdas, bisa bikin laporan, ya udah promosikan aja. Ya kita kita sih support aja, kita kan sebenarnya juga pemeriksaan psikologi itu bukan yang paling menentukan, karena kita juga akan pertimbangkan aspek lain, karena ada dimensi dari manusia yang sebenarnya tidak tercover oleh pemeriksaan psikologi. Kita harus mungkin melalui wawancara, observasi, ya penilaian langsung di lapangan. Itu blend, sebenarnya blending ya, jadi mix ya dari beberapa pertimbangan. Jadi kalau promosinya ini masuk ke kita prosesnya. Ya, ya job desk saja sih ya. Jadi kita masalahnya simpel. Anda mau mempromosikan siapapun, syaratnya apa? Kita mas standar job desknya mana? Karena who itu ditentukan oleh what. Siapa orangnya ditentukan apa pekerjaan. Itu sederhana. Yang bingung itu kalau atasannya bingung ya ngerjain apa lah. Kamu itu gimana? Kamu ini kan anak buah kamu, disuruh-suruhnya sama kamu. Kamu nggak jelas kerjaannya apa. Berarti cuma diada-adain. Aco atau ya kadang-kadang ada yang kayak gitu. Itu ya, ya ada yang kayak gitu harus tertibkan. Gitu. Silakan, mungkin ada yang lain. Jangan sungkan. Ya, kita tuh udah kalau di level atasnya itu ya, kalau secara hukum hierarki dari strategi ya, yang pertama kan kita awal di misi dulu, visi dulu ya, visi kita kan to be number one in apparel business, jadi nomor satu dalam bisnis. Kemudian misinya adalah memproduksi produk-produk berkualitas tinggi dan memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan. Itu adalah misi. Karena nilai-nilainya di situ sudah ditulis. Ada lima ya. Customer focus, apalagi teamwork, ya, quality, integrity and professionalism, dan fun ya. Fun. Gitu. Itu nilai-nilai. Itu adalah aspek yang sifatnya apa ya, tingkat tingginya lah. Gitu ya. Guideline secara umum. Masuk ke strategi. Nah, strategi itu sebenarnya hak prerogatif atau otoritas daripada direksi. Strategi itu. Cuma setahu saya memang tidak ada satu rumusan tertulis yang dibagikan ke semua orang. Ya, saya sendiri nggak pegang strateginya. Paling hanya, karena kan core-nya itu dua. Itu marketing sama produksi. Jadi strategi itu adalah dibahas oleh direksi dengan tim inti di produksi, di marketing dan di produksi. Mungkin ada yang menuliskannya gitu ya, cuman saya nggak dapat tembusan. Tapi kalau hal-hal umumnya adalah misalnya begini, dalam beberapa pertemuan yang kebetulan saya ikut. Misalnya, pertama kan kalau kita masih simpel. Pertama kan strategi itu harus dimulai dengan sasarannya dulu ya. Tahun 2024 kita mau jual berapa? Oh, kita mau jual misalnya 10 juta potong atau 7 juta potong. Jadi kan kemudian marketing akan memecah nih 10 juta potong ke dalam timetable Januari sampai Desember. Oh, kayak gimana pembagian? Nah, nanti itu dipengaruhi oleh peak dan low season. Menjelang lebaran dan sesudah lebaran itu kan dipecah. Dari situ mulai kan itu produksi harus ngikutin. Marketing mau jualannya kan jangan sampai mau jualan barang nggak ada. Ya produksi yang tugas menyiapkan. Jadi mereka mulai menyusun strategi kayak gitu.
Nah, cuma kalau misalnya kamu nanya ke saya dari sisi aspek SDM-nya, nah, kalau strategi SDM-nya sebenarnya adalah pertama ya kita mewujudkan nilai-nilai tadi gitu. Bagaimana supaya orang-orang itu bisa bertingkah laku sesuai nilai-nilai tadi. Ya, dan sebenarnya yang paling utama kan sebenarnya pelatihan dan pengembang. Ya, jadi kita harus menyiapkan orang dari mulai merekrut dan melatih itu dengan setelan mirip itu tadi, nilai-nilai tadi. Selain yang standar ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama dari sisi profil manusianya yang harus sesuai dengan nilai-nilai kita, dan yang standar sih adalah job spec. Job spec, jadi orang ini harus bisa apa? Profil karakteristik dari orang itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut kebijakan-kebijakan. Tadi antaranya misalnya soal pengupahan, kenapa borongan, kenapa harian, kenapa bulan, itu kebijakan. Ada sih perusahaan lain yang nggak pakai borongan, ada. Tekstil misalnya. Dulu borongan, sekarang nggak. Karena saya juga dulu di tekstil 7 tahun, saya mengerti. Malah saya pernah iseng iseng nanya sama bos saya, Pak, kenapa di kita nggak pakai borongan? Aduh, borongan itu katanya nanti operator tenun itu hanya mengejar output, pas dicek tenunannya jarang-jarang katanya. Dia cuma ngejar meternya berapa. Benar juga sih. Itu juga mereka juga pusing gitu kalau itu nggak dikendalikan. Tapi sebenarnya gini, mereka berani untuk switch misalnya dari borongan ke harian atau ke bulanan karena apa? Basisnya teknologi. Yang penting mesin canggih. Kalau kita itu berbasisnya keterampilan. Tukang jahit itu bukan basis teknologi. Kamu kasih mesin jahit paling canggih pun kalau skillnya jelek, tetap aja jelek. Beda dengan mesin tekstil. Atau mesin printing. Jadi dominasi teknologinya lebih besar. Tapi kalau kita di garment nih, ya aparel, itu basisnya skill. Jadi kita tuh mesti ngelatih dan harus sabar menunggu sampai dia benar-benar terampil itu bisa 1-2 tahun. Baru dapat. Lulusan khusus menjahit aja masuk ke sini pakai orang blower. Nggak percaya? Oh. Iya. Ketemu mesinnya aja kaget, mesinnya kayak gini. Oh iyalah, kita mah industri itu mah kan dapat kursus mesinnya mesin zaman diraha ya enggak kadang perlu ya sebut adaptasi dulu nggak bisa ujug-ujug. Nah jadi polisinya kayak gitu ya termasuk mengenai hubungan kerja strategi juga kenapa harus ada kontrak PKW itu kenapa nggak dibikin tetap semua. Ya sebenarnya oleh negara pun di undang-undang dikasih aturan mainnya ada. Kita juga nggak ngawur kok. Mana yang boleh kontrak, mana yang enggak. Yang kontrak kan dibolehkan. Syaratnya kerjaannya memang nggak terus-menerus. Ya, secara logika ekonomi aja, secara bisnis. Emang berani misalnya kamu jadi pengusaha terus jadiin tetap semua tuh 10.000 karyawan. Pada saat kamu punya order sendiri juga naik turun. Berani nggak? Emang punya duit berapa? Berapa kontainer punya duit buat bayar tuh upah karyawan? Ya kita kalau itu bisnisnya naik turun, ya kita pun masang orangnya naik turun juga. Seperti tadi saya contohkan di hotel. Mereka butuh dukungan pekerja casual itu cuma weekend. Di luar weekend, ngapain hanya? Senin nggak ada yang check-in. Ya paling cuma dipasang aja orang-orang yang sifatnya kuncen lah. Penjaga pintu atau entah ya. Penjaga gawang. Paling yang mungkin ada separuh. Nah, itu adalah strategi-strategi tentang SDM-nya ya. Strategi kita yang disebut apa? Situasional. Mempekerjakan orang berdasarkan situasi, berdasarkan beban kerja ya. Nah, kemudian apalagi strategi pengupahannya kalau berbasis hasil lebih efektif, lebih win-win. Karena kalau berbasis hasil kan sebenarnya karyawan juga.
boleh dibilang tergantung kamu mau upah berapa. Kalau kamu kerja lebih rajin, lebih efektif, lebih lebih produktif, kamu dapat lebih kok. Si malas, sorry, karena kamu malas, ya kamu dapatnya sedikit ya. Kamu malas apa nih? Mau bilang apa? Gitu kan? Lebih win-win kalau menurut saya. Ya, pengupahan berbasis hasil itu lebih win-win. Menyehatkan perusahaan dan juga lebih adil. Ya, jadi tidak ada yang namanya RME atau RME. Rajin malas sama saja. Atau PGPS. Pintar goblok pendapatan sama. Mau gitu? Enggak dong. Ya, makin pintar harus lebih gede bayarannya. Ya, makin rajin harus makin gede. Itulah strategi yang kita pakai. Kita dengan menggunakan sistem pengupahan seperti itu. Di antara. Setuju nggak? Setuju ya? Update itu kadang dipaksa oleh regulasi baru. Kalau dari pemerintah keluar regulasi baru yang sifatnya wajib, kita juga nggak bisa apa-apa ya. Mesti ikut. Dan kalau nggak ikut, disana melanggar hukum. Berapa ya urusan? Ya paling, ya kadang banyak sekali sebenarnya kebijakan-kebijakan atau perubahan aturan dari pemerintah itu yang sebagian besarnya bukan nama ringan, nama pusing. Iya. Kayak di kita kan di negara maju malah nggak ada ceritanya tiap tahun mesti ada upah minimum ya karena mungkin inflasi di mereka kan rendah di kita mah ada inflasinya gede tuh jadi tiap tahunnya ada upah minimum baru terus saja mesti kita naikin upah tapi kita nggak bisa merdeka juga naikin harga jual ya pesaing yang jualnya lebih murah pusing gitu. Pertama dari sisi regulasi, kedua mungkin ya pengaruh COVID kemarin ada sih pengaruhnya ke kita juga. Ya, akhirnya kita harus berubah bahwa banyak hal yang kita harus lebih terbuka, lebih mengutamakan lebih dialog. Ya, COVID kemarin itu pelajaran yang berharga buat banyak perusahaan, bukan cuma buat multi. Untuk mempertahankan perusahaan, kita harus melibatkan lebih banyak orang. Ya, involvement-nya ya. Alhamdulillah kita bisa melewati masa sulit dengan baik. Karena kita mulai membuka diri. Lebih transparan, lebih lebih komunikasi, lebih dialogi. Sehingga kemudian karyawan pun sebenarnya sense of belongingnya meningkat. Karena dengan kita sering dialog dengan mereka terbuka, mereka juga mengerti. Iya, ya. Makanya karena saya balikin lagi, kamu kalau jadi pengusaha, apa yang akan kamu lakukan dalam situasi kayak begini coba dalam situasi begitu maka karyawan harus bersyukur ya saya kan selalu kasih nasihat begini mendingan capek kerja daripada capek nyari kerja betul nggak kalau kita kamu masih bisa bertahan di sini masih masih kerja sekalipun tidak seperti dulu sebelum COVID alhamdulillah bisa bertahan. Pertama adalah dari sisi hubungan kita ya antara manajemen dengan karyawan lebih baik, lebih dekat, lebih lebih banyak dialog, banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan bersama dan kita sendiri juga lebih sinergi ya, lebih bersinergi gitu karena kalau nggak gitu juga karena nggak semua persoalan itu bisa kita selesaikan sendiri, kita harus melibatkan orang yang bisa bantu. Di antaranya. Kemudian awareness. Ya. Awareness dan engagement dari karyawan juga meningkat. Iya. Kadang-kadang sama teman itu kan lebih lebih dekat sudah bertengkar. Sudah sudah ada persoalan kok jadi lebih akrab. Gitu. Sama lah di perusahaan. Kayak gitu. Kita ambil sisi baiknya. Ya. Jangan-jangan mengeluh. Kita kayak istilah berpikir positif.
Ya, yang sekarang kita lagi pusing orang-orang HRD dan pengusaha. Ketidakpastian hukum di Indonesia. Ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja sendiri kan, waduh itu kan polemik terus. Polemik terus, terutama kan dari ya pertama kalangan pekerja banyak yang masih belum setuju. Pengusaha pun tidak berarti setuju juga. Ada hal-hal yang mendingan kayak dulu aja udah. Gini kan kalau gini kalau kalau bagi pelaku bisnis ya regulasi apapun sih kita mesti setuju aja. Tapi please perhatikan juga lah kelangsungan hidup kami. Jadi tolong kalau bikin regulasi atau policy itu yang business friendly, yang ramah terhadap dunia usaha. Kalau enggak, ya kita juga awet-awetan. Katanya butuh lapangan kerja. Terus kita diawet-awet terus. Mau usaha, mau berluas usaha, izin-izin susah. Ribet. Tidak seindah pidato Pak Jokowi. Di lapangan mah ribet aja gitu. Ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi apa yang Anda lihat di TV gitu, beda dengan yang ada di lapangan. Ya. Ini mesti ngobrolnya dengan orang kayak saya yang ada di lapangan, yang oh dampak dari sebuah kebijakan itu kadang antara pidato dan pelaksanaannya itu beda. Ya apalagi kan masalah di Indonesia itu kan nomor satu korupsi. Korupsi. Kalau kalau itu bisa diberesin, ditekan itu kami sangat berterima kasih perusahaan ya karena juga kita banyak terlibat biaya-biaya yang sebenarnya nggak ada biaya. Biaya-biaya yang sebenarnya nggak ada biaya. Tapi harus keluar. Kalau nggak keluar, itunya susah. Ya. Nggak dapat pelayanan yang maksimal. Ya, terutama perizinan. Perizinan. Ya, kalau dari sisi pekerja sendiri, yang penting mah begini sih sebenarnya. Kalau kita itu satu keluarga, please. Namanya dengan keluarga itu ya harus saling menguatkan. Jangan kemudian banyak nuntut pada saat kamu sendiri tahu kita juga lagi susah. Dan sebenarnya juga pengusaha juga ingin kok karyawan sejahtera. Ya enggak? Cuma kan kemampuan tiap perusahaan dan situasi bisnisnya kan berbeda-beda. Dan sekarang COVID yang 2 tahun lebih itu juga. Kalaupun sekarang kita udah boleh buka masker nih. Kalau enggak sekarang saya juga pakai masker. Tapi tidak berarti udah bagus. Enggak. Kamu kalau kena tifus, dia operasi 10 hari di rumah sakit. Emang ujung-ujung udah keluar rumah sakit bisa lari gitu. Cuma memerlukan itu kan. Recovery kan. Lima ya. Lima. Ah. Gitu. Ada. Tapi dalam pengertian begini, bukan mem-PHK karyawan tetap. Waktu itu saya ingatnya bulan 29 Februari 2020 itu pemerintah mengumumkan situasi darurat bahwa kita masuk dalam situasi pandemi. Dan seketika kan waktu itu juga, waduh, benar-benar kita lagi kencang-kencang produksi. Kan menjelang Lebaran. Tiba-tiba harus jaga jarak. Toko-toko ditutup. Waktu itu kita sampai melepas karyawan kontrak cukup banyak. Dan kontraknya belum habis loh. Masih ada yang 2 bulan lagi. Dan itu nggak sederhana itu. Memberhentikan karyawan kontrak sebelum waktunya perusahaan bayar ganti rugi. Miliaran. Pukul sekali. Jadi, ya yang karyawan lepasnya sebagian besar kita lepas sebelum waktu. Dan kita harus bayar ganti rugi.
Misalnya kalau 2 bulan lagi per orangnya 2 bulan upahnya kita mesti bayar. Dan ini bukan jumlah sedikit. Miliaran. Kalau dibeliin seblak banyak. Tapi boleh buat. Setelah itu kan karena toko-toko juga dibatasi, malah tutup. Barang kita numpuk di gudang. Kalau kayak gitu, omset gimana? Kalau upah boleh berhenti dulu? Duitnya dari mana? Pusing. Ya. Kamu kalau jadi pengusaha nggak bisa tidur. Harus pinjam duit sana sini. Dan seberapa? Ya, kayaknya kan kita harus duduk bareng dengan pekerja. Duh, situasinya gini. Kita buka semua data. Stok, penjualan, ya. Work in process di produksi kayak gini. Sampai akhirnya kita harus menyusun beberapa kesepakatan. Tiap bulan meeting selama 2 tahun. Bisa dibikin novel itu. Ya. Ya, namanya kita diajak ngomong tapi sesuatu hal yang akan membuat kita berkurang penghasilan nggak gampang. Ya. Tapi ya kita harus menyepakati satu solusi yang bisa baik buat semua. Dan kuncinya masing-masing harus mau berkorban. Ya, korban. Mungkin yang dirumahkan. Mungkin bulan-bulan awal masih kita bayar full. Berikutnya mungkin ya kita sepakat lagi lah ada penurunan pembayaran. Bahkan yang masuk kerja pun ada pengurangan. Ada duit. Ya bagaimana ada duit cash flow-nya awet-awetan itu. Nggak ada jualan, jualan sedikit. Drop banget. Kapasitas produksi juga drop. Kan nah, mungkin lo Anda produksi barangnya masih banyak di gudang. Emang mau ditaruh di mana? Terus produksi Anda mesti beli kain. Beli benang, beli aksesoris. Duitnya dari mana? Ya kalau bisnis yang normal itu kan duitnya muter. Ini nggak muter karena ibarat apa kita bleeding lah. Tapi nggak ada lagi transfusi gitu. Bleeding kayak gitu. Ya, menurut data kan 84 terimpact. Yang belasan persen itu blessing. Blessing karena dia jualan masker, jualan obat. Karena dia adalah bisnis di kesehatan. Itu justru lagi booming. Sekalipun itu ada dua sisi. Ya, dokter dan perawat yang meninggal akibat COVID juga banyak. Enggak seluruhnya happy. Ya, itu kan mempertaruhkan nyawa. Ya, kalau yang masih hidup kan dapat bonus gede. Ya, yang meninggal itu yang memperoleh bonus ya ahli waris. Ya itulah situasi. Jadi itu pengalaman berharga. Bukan buat cuma multi tapi semua perusahaan. Tapi ada juga yang nggak bisa menghandle dengan baik aspek ketenaga kerjaan. Sampai harus berakhir di pengadilan. Nah, sekarang kalau kita nggak bersepakat, misalnya tentang pengaturan pembayaran upah, pembayaran THR, ada perusahaan-perusahaan yang berselisih ujungnya di pengadilan. Ya, tiap hari di demo sama buruh. Jadi kita nggak ada. Karena kita mengutamakan keterbukaan dan dialog. Emang kamu pikir gampang menghandle itu? Mau kamunya punya nggak? Kan harus dipelajari, harus mengerti regulasi, bagaimana cara kita memimpin karyawan, berkomunikasi. Tapi mungkin banyak pihak luar, kayak di Disnaker ataupun mungkin aktivis buruh juga heran. Multikarma kok bisa kondusif? Ya alhamdulillah. Tergantung kita sebenarnya. Ya. Kita maunya gimana? Ini kalau kita nggak terbuka ya susah. Kalau kita nggak melibatkan teman-teman karyawan, serikat pekerja, terus oh ngambil putusan sendiri aja, nggak diobrolin dulu.
ya pastilah pada yang komplain. Nah, kalau udah ada yang komplain, tuh sebenarnya mau saya ngabisin waktu, ngabisin energi, mendingan kita duduk, ngobrol. Itu yang disebut dialog sosial, bukan itu. Itu satu disiplin ilmu sekarang, dialog sosial. Ya, di bidang ketenaga kerja. Gitu. Yang kenyataannya atau yang seharusnya? Sebenarnya kalau bicara figur pemimpin yang sangat mewakili itu adalah owner, figur Pak Tony Cahyadi sebagai pendiri perusahaan. Dan sampai hari ini juga beliau masih aktif sekalipun tidak capek. Karena sekarang beliau juga lagi mengkader putra putri. Ya, karena sekarang kita lagi dalam regenerasi. Nah, figur Pak Tony sebagai pemimpin itu, beliau orang yang sangat bijaksana, sangat dekat dengan karya, sangat kekeluargaan, sangat perhatian, dan beliau sangat dermawan. Dan beliau itu orangnya mengutamakan dialog. Kalau ada apa-apa, kadang beliau tuh nggak memutuskan, diginiin aja enggak. Coba ya kamu ngobrolin dulu deh sama yang lain. Duduk bareng. Jadi beliau itu sangat konsen sekali bahwa sebuah keputusan yang akan berdampak kepada orang lain itu harus melibatkan orang yang akan berdampak. Jadi beliau adalah seorang yang cukup partisipatif, konsultatif. Itu stylenya beliau. Nah, beliau kan ini mendidikannya sejak 50 tahun yang lalu. Maka sebenarnya value beliau itu, gaya memimpin beliau itu kemudian trickle down. Beliau ya katakanlah menjadi influencer ya terhadap orang-orang yang di bawahnya, terutama para senior yang berinteraksi langsung dengan. Saya pun terpengaruh oleh gaya beliau karena kita kan sering ketemu berkonsultasi. Jadi cara beliau memimpin perusahaan ini, menyikapi satu persoalan, mengambil keputusan, caranya seperti apa itu menular ke kita. Jadi kita pun sebenarnya mengikuti cara beliau. Tapi nanti kalau kita punya cara sendiri yang menurut beliau nggak patut, pasti ditegur juga. Jangan begitu katanya. Harusnya diobrolin dulu apa, jangan terburu-buru. Jadi beliau bukan tipe yang tergesa-gesa, enggak. Apalagi satu keputusan atau persoalan itu solusinya ada dampak kepada orang. Jadi, ya banyak yang bilang multigarment itu keluarga. Sangat sesuai. Jadi kita ini kayak dengan keluarga ya. Jadi kita kepatuhannya kayak dengan bapak sendiri lah. Jadi makanya nyaman sih sebenarnya kerja di sini. Sekalipun ya katanya mungkin juga ada beberapa ya, efeknya kurang bagus. Terlalu kekeluargaan. Katanya apa? Kadang kurang bisa tegas sih. Kadang ya beliau itu sangat pemaaf itu kadang ya kalau ada masalah itu paling beliau ya nggak apa-apalah next time better selalu aja gitu next time better yang penting ada perbaikan next time better gitu. Tapi bagi beberapa orang mungkin yang kurang tahu diri dan nggak mau belajar ya dibilang next time better nggak pernah better salah melulu gitu. Ada juga sih orang-orang kayak gitu ya kurang kurang mau belajar lah ya. Jadi kan sebenarnya itu membentuk karakter. Style kepemimpinan dan budaya itu sangat dipengaruhi oleh founder, ya. Founder diri dan perintis. Apalagi beliau ya mengawal 10 tahun. Semua kan orang-orang di bawah beliau juga terpengaruh oleh value, ya. Value dari beliau. Ya, nggak ada yang sempurna. Tapi so far ya multigarment yang dulu ya, karena saya dengar langsung dari beliau sejarah sebuah konveksi yang karyawannya tidak banyak sekarang udah segede gini dan bukan cuma pabrik gitu. Kita kan juga jualan di department store, kita punya juga semacam
showroom, punya punya outlet sendiri ya, semacam apa gudang garment gitu kan. FO kan kalau orang menyebutnya kan. Dengan ya mungkin sih nggak kurang dari 10.000 kalau dihitung karyawan. Tapi nggak semuanya di pabrik ya, nggak di, ya kamu hitung aja Matahari Department Store, Ramayana Department Store dari Aceh sampai Papua berapa ratus. Itu di sana kalau ada konter kardinal ya, SPG-nya atau SPB-nya kan karyawan kita. Berapa ribu? Itu kalau lagi peak season itu, sales promotion kita itu bisa nyampe 3.000 malah. Malah mungkin pernah sampai 4.000. Bisa 50-50 itu antara pabrik dengan marketing itu. Jumlahnya itu bisa. Kalau lagi peak itu bisa 50-50. Misalnya 4.000, 4.000, udah 8.000. Ya kan? Cuma ya nggak semua di bawah naungan PT kita. Ada juga kan kita anak-anak perusahaan atau partner ya. Subkon-subkon atau saya juga kan pegang satu pabrik di Garut. Kalau lagi rame ya bisa 800-900 orang kali. Ya dapat kerjanya dari sini karena kita sudah macam anak perusahaan. Jadi dipercaya juga untuk pegang. Jadi ya itu kalau ditanya tadi gaya kepemimpinan menurut saya terbentuk oleh founding father dari Multigan. Kalau bicara pertemuan rutin itu kita kan kalau di marketing ada marketing gathering, kadang-kadang produksi juga punya production gathering setahun sekali. Evaluasi lah dan action plan ke depan. Yang lainnya mungkin ya ada apa ya event-event yang ritual gitu ya. Kita punya, bentar lagi kita mau adain itu penyerahan kesetiaan kerja. Itu kan nggak semua orang, semua perusahaan punya. Habisnya duitnya gede itu. Sampai beli emasnya kiloan tuh berapa kilo itu sekali beli. Karena kita bagi-bagi emas, piagam. Itu 10 tahun, 20 tahun. Kemudian akhir tahun biasanya kita juga ada prosesi pelepasan karyawan purna tugas, pensiun. 55 atau lebih. Tapi kalau yang masih diperlukan ya kalau masih mau kita ya paling kita kontak ya kita kontak. Pertemuan yang lain apa? Ya, saya kira sih lebih kepada meeting-meeting rapat kerja sih kalau namanya by level lah. Itu mah udah mekanisme normal itu mah. Rapat kerja, rapat koordinasi. Udah, ya. Iya, menghargai orang yang loyal. Nggak dipikirin juga sih kerjanya benar apa enggak. Yang penting lama di sini. Ya, mudah-mudahan lah kerjanya benar. Ya. Oh. Kalau itu sih sebenarnya kalau di marketing dan produksi sudah ada skemanya. Yang disebut komisi dan bonus ya. Itu apa. Terus kalau yang sifatnya overall, ya kita karena UMK naik tiap tahun, ya kan? Jadi harus ada tambahan. Ada juga yang berdasarkan prestasi. Kalau akibat UMK kan itu mah kolektif. Bareng-bareng naiknya. Sama rata. Tapi ya orang-orang tertentu yang memang kerjanya bagus, itu ada toppingnya lah. Apresiasi juga dari pimpinan. Karena kerjanya bagus. Mungkin kalau misalnya UMK naiknya 100.000, mungkin dia dikasih lebih gitu loh. Tambahin karena ada nilai plus dari yang besar. Cuma kan itu secara statistik juga kan populasinya berapa. Kurva normal lah yang berlaku ya. Kurva lonceng mungkin pernah dipelajari. Kalau yang paling banyak itu yang rata-rata. 60-65% itu rata-rata. Ya, kalau yang di atas rata-rata. Ya, sisanya paling berapa? 10%. 10-15% paling ya. Itu orang-orang yang spesial yang harus diapresiasi. Karena dia beyond. Beyond average. Di atas rata-rata. Gitu.
Iya, ada beberapa yang sebenarnya itu prosesnya nggak lewat sini sih, kayak komisi sales gitu. Komisi sales, ada sales putus, ada sales consignment. Sales consignment sih sebenarnya marketing membuat sendiri skemanya, tapi kita yang membayarkannya dari kita, artinya kita menghitung nanti ya ada tambah. Nah, kalau sales putus atau reseller itu internal ya di departemen itu sendiri punya punya skema, punya aturan. Kebetulan prosesnya nggak lewat kita. Itu langsung dari departemen itu ke direksi, dari direksi ke keuangan. Kecuali yang lewat kita prosesnya lewat program payroll, yaitu yang insentif untuk sales promotion di consignment. Kalau yang lainnya seperti yang penyesuaian upah tahunan itu ya lewat kita. Lewat kita. Surat peringatan. Surat peringatan itu kan kita bagi tugas dengan atasan. Kalau untuk surat peringatan satu, surat peringatan dua, yang artinya tingkat kesalahannya tidak terlalu berat. Itu dihandle langsung oleh atasan. Tinggal mereka berikan sanksi, berikan konseling. Saya mungkin hanya mengetahui aja sih, mengetahui. Tapi kalau sudah surat peringatan tiga itu dari personal ya. Kalau untuk harian borongan atau bulanan dari saya. Dan kita melibatkan serikat pekerja. Serikat pekerja kan kerjanya bukan cuma nuntut. Tapi kalau ada anggotanya yang perlu dibina, ya harus dibina dong. Misalnya Anda punya anggota nakal, terus lu biarin. Lu biarin, enakannya. Jangan malu-maluin dong ya. Serikat pekerja juga punya kewajiban membina anggota. Jadi itu kan sebenarnya membina karyawan itu tanggung jawab bersama. Bukan cuma tanggung jawab atasan. Serikat pekerja juga punya kewajiban membina anggota. Nanti malu-maluin ketuanya. Udah dibela-belain sama ketuanya, terus kamunya kurang ajar terus. Gitu kan. Namanya kan nggak sopan namanya, tidak beretika ya. Ya intinya sih sebenarnya banyak hal yang harus dikerjakan secara berjamaah ya, secara kolektif gitu. Nah itu sebagian besar sudah ada SOP-nya. Lumayan lah. Nggak terlalu ketinggalan. Karena beberapa mesin yang paling canggih, yang paling baru itu mungkin di Bandung itu kami mungkin termasuk perusahaan yang paling awal membeli ya. Dulu itu yang tapi yang ada di Katapang ya, dan di proses jahit ada yang disebut hanger system. Itu kan tidak semua perusahaan garmen punya. Selain hanger system, mungkin ada beberapa proses juga yang sifatnya semi otomatis. Seperti pembuatan saku ya, baik saku tempel maupun saku bobok. Kalau saku tempelnya seperti yang di celana jeans tempel kan, kalau di celana formal itu saku bobok yang masuk ke dalam itu kan pakai mesin khusus ya, itu semi otomatis kayak gitu. Nah, itu investasi tambahan. Kemudian nah di sini di bagian cutting ya, cutting itu kami punya yang relatif baru auto cutter sudah diprogram, jadi mengamparkan kain kemudian menyusunnya sampai berapa lapis kemudian memotong itu sudah otomatis, tidak manual lagi. Itu kan tergolong teknologi paling baru, jadi udah ada di komputer yang kerja itu. Kita cuma ngasih mungkin beberapa instruksi di programnya itu dia jalan sendiri. Tapi kalau proses menjahit itu belum ada. Belum ada, misalnya kita masukin kain terus keluar udah jadi baju, belum ada. Mesin kayak gitu belum ada di mana-mana juga. Kalau ada sih mungkin tertarik beli. Daripada terlalu banyak orang, beli aja mesin itu. Ya. Jadi, ya lumayan lah. Ya, nggak terlalu ketinggalan. Termasuk misalnya di bidang kepegawaian. Seperti misalnya, kalau di sini kita pakai pager scan. Terus kalau SPG kita yang di toko-toko seluruh Indonesia pakai apa? Coba.
pakai Android kita selfie. Ya, tapi prinsipnya itu adalah geolocation. Selfie. Kamu masuk ke Android, misalnya absensi kardinal. Kamu udah ada Android di Play Store. Jadi semua SPG kita harus punya smartphone. Absennya itu ya jangan lebih dari 50, 50 meter dari counter mereka. Selfie. Emang udah banyak perusahaan gitu yang pakai kayak gitu. Ya lumayan lah, nggak malu-maluin gitu. Udah sedikit lebih maju dah. Udah digital oriented. Udah digital oriented. Dan itu kan datanya udah masuk ke payroll. Iya. Masa kita mesti nebeng ke toko, scan. Punya orang, HR-nya juga pusing. Nggak ada nicknya di sini. Ya kan? Pernah sih ada kita minta tolong, tapi kan juga duh nggak enak ngerepotin orang. Kalaupun kita juga ngasih keuntungan ke mereka. Oh iyalah, itu sekian persen dari omset kita kan diambil sama mereka juga. Itu di antaranya ya, kalau di bidang misalnya apa, lapor kehadiran ya, absensi ya. Kita udah pakai pinjol scan. Yang belum itu justru kita belum menerapkan LMS. Penagihan LMS. Learning Management System. Jadi yang disebut Learning Management System. Jadi kita punya satu program atau software yang memfasilitasi orang belajar. Digital. Belum. Ya kalau saya mah di tempat lain udah pakai. Saya juga sekarang kan ngambil MBA UGM, mini MBA kan udah pakai LM. Online itu 100% online. Disuruh nonton video, terus ngerjain tugas, terus nanti ya 2 minggu sekali kita ada live Zoom-nya. Itu yang disebut LM, Learning Management. Jadi kita masih manual. Kumpulin orang di ruangan training. Tapi saya udah coba kayak daftar hadir ataupun evaluasi udah pakai memanfaatkan Google Form lah. Pakai biar gampang. Itu cepat laporannya tuh. Asalnya kita rancang demikian rupa, ya, nanti sejam kemudian sesudah training bubar saya udah bisa langsung laporan ke atasannya. Ini hasil evaluasinya. Ya, bagaimana pendapat mereka, action plan mereka. Ya, paling kita cobalah manfaatin beberapa yang tidak selalu dalam bentuk bikin software sendiri ya. Ya, comot sana comot sini yang penting bisa dimanfaatin lah. Tuh. Kayak yang kemarin training kan gitu. Nih, soft scan ininya, barcode-nya. Langsung isi. Ya, kuncinya mengisi semua sih. Nanti sejam kemudian saya udah bisa bikin laporannya dalam bentuk PDF ke atasannya. Yang hadir ini, pendapat mereka begini, action plan mereka ini, silakan dibantu di follow up. Dulu kan nggak bisa kayak gitu, pakai kertas bagiin sih, kumpulin diketikin, ah, bagus saya enggak. Ada yang bisa diambil alih oleh digital. Itu. Silakan kalau ada. Oh, prestasi perusahaan. Kalau yang tergolong apa ya, spektakuler, pencapaian multi garment itu tiga. Pertama adalah Upakarti. Upakarti itu tahun 1996 ya. Upakarti itu penghargaan dari pemerintah kepada perusahaan yang berjasa dalam pembinaan usaha kecil. Itu yang disebut Upakarti ya, jangan tertukar sama Kalpataru ya. Kalau Kalpataru itu lingkungan hidup ya. Nah, jadi karena dulu kami punya partner banyak sekali, pengusaha-pengusaha kecil UMKM lah gitu, yang bergerak di bidang konveksi kayak gitu. Kami banyak order yang nggak bisa dikerjain sendiri, terutama ke Timur Tengah waktu itu. Jadi banyak atau sebagian gitu kita sampun ke mereka. Coba mereka kan punya punya kesulitan, punya kendala.
mereka mungkin tempat kerjanya sempit, listriknya kecil, mesinnya sempit. Maka waktu itulah karena kami kerjasama dengan mereka itu membantu permodalan, dibantuin renovasi pabrik mereka. Mesinnya kita kasih pinjam. Nama listrik silahkan dibantu. Jadi nanti kan bisa diperhitungkan dengan output. Yang penting tidak memberat. Win-win lah. Oh itu oh, akhirnya luar biasa. Multi garment itu sebenarnya kardinal terutama itu boleh dibilang legend. Untuk urusan partnership dengan UMKM di bidang sampai akhirnya kita dapat upah di tingkat nasional. Waktu itu Pak Tony bareng dengan Ibu Susi Pujiastuti yang Taipan Siput Pangandaran ya Ibu Susi yang pernah jadi menteri beliau bareng waktu terima penghargaan dari presiden sama Upah Kartini. Kedua adalah Prima Niata. Prima Niata dua kali kita dapat. Pertama itu tahun 97, setahun kemudian. Nah, Prima Niata yang 97 itu untuk kinerja ekspor, non-migas. Ya, karena dulu itu kan Indonesia tuh eksportir minyak dan gas, tapi sekarang udah enggak ya. Jadi dulu itu perusahaan-perusahaan yang non-migas, yang menghasilkan devisa. Karena kita dulu ekspornya gede-gedean. Itu jawara ekspor. Dan yang membuat unik adalah kita ekspor produk kita itu pakai merek sendiri. Kita mah bukan bukan tukang jahit dari Levi's, dari Zara atau dari apa. Kita punya brand. Makanya kita dapat tahun 97 itu Prima Niata untuk kinerja ekspor, menghasilkan devisa banyak sekali. Kedua dapat dapat lagi Prima Niata yang kedua itu tahun 2004. Beda kategori, tapi kalau yang 97 itu kinerja ekspor, dalam arti yang ngedatengin devisa gede. Tahun 2004 itu kita kategori Prima Niata itu pengembang atau pembangun merek global. Kardinal itu ya sudah global. Dan boleh dibilang di Indonesia ini perusahaan garment pertama yang dapat penghargaan ini multi garment. Ya, yang tadi saya bilang itu kalau banyak perusahaan garment di Indonesia itu cuma tukang jahit. Mereka cuma terima order dari merek-merek branded kelas dunia. Jadi mereka hanya sekedar ngerjain terus kasih lagi kan. Ya, kalau kita enggak, kita membrand sendiri kok. Waktu itu kita merajai Timur Tengah. Ya, Timur Tengah, Eropa Timur, Afrika. Itu boleh dibilang si kardinal jenis itu mirip Levi's ya, kalau di kita. Orang Arab itu semua pakai kardinal. Jadi itulah yang paling spektakuler kinerja multigam. Upah Karti, Prima Niata kategori kinerja ekspor, dan Prima Niata kategori pembangun merek global. Ya. Nah, kalau yang terakhir itu saya sendiri yang presentasi di depan juri. Seperti itu, bareng Pak Tony dan Pak Yano dulu marketing ekspor. Ini sudah pensiun. Waktu itu ketua dewan jurinya Profesor Renard Kasali dari UI. Anggota tim jurinya banyak. Salah satunya adalah Andi Noya. Tapi waktu itu masih keriting rambutnya. Kalau sekarang udah pelontong. Itu saya yang presentasi waktu itu. Cuma beberapa pertanyaan yang sifatnya strategik dan menyangkut histori itu Pak Tony yang jawab. Gitu. Kan termasuk waktu itu juga dipertanyakan mengenai merek Kardinal. Apa sih buktinya bahwa Kardinal itu merek yang kuat? Jawabannya sederhana. Tahu nggak jawaban paling sederhana bahwa sebuah merek itu kuat? Sudah banyak yang memalsukan. Emang ada gitu orang yang rada gini mau memalsukan merek tidak terkenal? Enggak lah. Pasti yang dipalsukan merek yang udah top. Ani Noyat yang ngomong, ini udah banyak yang memalsukan, top itu mereknya. Ya, satu lagi daya dukungnya apa? Merek kita sudah dipatenkan di banyak negara. Ini buktinya sudah didaftarkan paten. Bahkan ada pabrik di Cina yang memalsukan produk kita. Masuk ke buyer kita. Itu benar-benar itu ada buyer yang culas. Ya.
Kardinal dipasukkan di luar negeri, bukan cuma di dalam negeri. Itu yang membedakannya antara kardinal dan mereka. Atau perusahaan lain ya. Mereka kan cuma ngerjain punya orang ya. Ya, semenjak itulah kita ya sebenarnya kan dapat penghargaannya 97 yang Upakarti itu ya. Paling tidak kan 5 tahun sebelumnya udah jalan. Kan nggak ujug-ujug ini. Emang kita hubungan sama partner-partner UMKM kita apa ujug-ujugan? Enggak lah. Itu kan berjalan bertahun-tahun. Mungkin bisa 5-10 tahun. Jadi katakanlah kalau kita terima penghargaan 97, kita mungkin mulainya udah 87. Kan nggak ujug-ujug. Pemerintah juga negara menilai ini perusahaan itu kan nggak bisa. Ya kecuali yang sekarang yang banyak startup kagetan. Kaget berdiri dan kaget berhenti. Muncul terus hilang. Kalau kita dulu nggak bukan kategori startup kayak gitu. Kita semua tuh berproses. Bisa puluhan tahun proses gitu. Nggak instan. Kalau sekarang banyak yang instan. Dibantu dengan digital. Dan permodalannya spektakuler, bakar-bakar duit. Ya, oh kita kan nggak bisa bakar-bakar duit. Nggak cukup gila melakukan itu. Ya. Oh, dulu kan kita penghargaan pertama 97 mungkin kita udah mulainya dari 87. Ya kan? Sampai kemudian berlanjut kan 97 ini dapat prima ya. 2004 juga dapat lagi prima. Kalau sekarang sih ya nggak gitu banyak. Kalaupun ada, justru sekarang ya Pak Tony dan putra-putri beliau lagi menjajaki lagi. Sebenarnya gini lah, jadi ekspor itu gengsinya aja yang gede. Sebenarnya kalau ditanya apakah untung, tergantung. Untungnya gede apa enggak. Sebenarnya kalau yang saya dengar, yang cuma ngerjain merek punya orang itu sebenarnya sih, ya cuma pesan aja. Oh, kamu ngerjain punya Levi's? Iya. Ngerjain punya Zara, punya siapa lagi? Mungkin Tom Taylor atau Quiksilver. Tapi yang saya dengar, ya, karena saya juga banyak teman. Ya, untungnya tipis. Belum lagi rewel soal compliance. Jadi, kadang Pak Tony juga nanya. Dulu kan kita juga pernah ngerjain merek-merek luar. Banyak tuntutan, ya, terutama compliance ya. Selain quality ya. Compliance. Standar-standar inilah yang mesti kita ikutin. Tapi problemnya apa ya? Memenuhi keinginan buyer dengan standar-standar itu kan perlu duit gede. Ya, kalau Pak Tony selalu nanya begini. Berlanjut nggak ordernya? Kalau nggak berlanjut, apalagi turunnya cuma sedikit, kan nggak ketutup dong. Itu disuruh beres-beres. Oh, ini harus diginiin, harus digituin. Ini kebijakan kepegawaiannya mesti diubah. Nah, enak aja. Ya, kecuali kalau gini, ini worth it nggak sih kita? Kalau nggak worth it, ngapain? Lebih merdeka kita bikin sendiri, merek sendiri. Udah. Anak-anak kadang-kadang suka bergurau ya kalau kita lagi ngerjain merek dari Prancis, kita dibikin susah ngerjain, harus ngejar deadline ekspor. Wah, kita lagi di Prancis kadang itu. Kalau lagi ngerjain buat misalnya brand dari katakanlah dari misalnya Inggris, wah kita lagi di Inggris. Kadang-kadang juga bergurau-nya begitu. Kita juga malah pernah ngerjain merek Jepang. Oh, Jepang tuh rewel gila. Ini sama dengan Eropa. Jepang, Eropa tuh, wah ini standarnya tinggi. Ya, tapi bagi kita sih ambil hikmah. Kita belajar juga. Kayak 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 di mana? Kayak gimana sih mereka kerja? Ya, kalau udah nyampe mana mereka? Ya, kita dulu memanfaatkan itu untuk ngisi space yang mungkin kita lagi lowong ya, daripada kurang kerjaan, kita coba jahit punya mereka dan sambil belajar. Kan harus punya pembanding dong ya. Nggak bisa kita bilang kita udah hebat loh. Pembandingnya apa? Kan ada harus punya komparasi. Pembandingnya brand mana? Ya, kalau enggak kan ada cuma ngaku-ngaku aja kamu hebat, tapi nggak pernah ngebandingin gitu. Itu adalah perlunya komparasi itu kan di situ. Brand luar. Brand luar itu sebenarnya adalah waktu-waktu.
waktu-waktu. Kadang kalau kita lagi banyak order punya merek sendiri, ngapain ngerjain punya mereka? Kerjanya kerjain punya sendiri. Ya, waktu tahun berapa lah, waktu itu saya juga sampai bosan sering diaudit sama buyer untuk compliance. Sampai malam tuh meeting. Kadang-kadang banyak berdebat, ngomongin ini kenapa begini, kenapa begini. Bosan saya udah jenuh, udah bosan diaudit. Yang mau audit kita kan bukan cuma dari buyer, dari disnaker pemeriksaan kan gitu. Sewaktu-waktu aja. Ya sudah mulai sepi itu setelah 2004. Setelah 2004 kita mulai berkurang. Tapi kita mulai difokuskan ke lokal. Dep store, toko-toko fashion di daerah. Ini merek kita kuat kok di daerah. Kamu jalan kemana aja sih? Hitung berapa banyak billboard kardinal. Ya, malah daerah tertentu mah kalau lebaran wajib kalau lebaran beli kardinal. Wah, alhamdulillah. Berarti kita sudah brandnya udah top of mind ya di customer itu udah top of mind. Ya tapi kan kita juga jangan hanya berbangga dan tidak memainkan. Makanya kita terus ngembangin produk sampai kita sekarang punya 9 divisi. Untuk gaman itu bukan cuma bikin celana, udah. Dari topi sampai sepatu ada kok. Ya, cuma pakaian dalam yang nggak kita seriusin. Bukan bukan belum pernah nyoba, pernah nyoba. Ya, tapi nggak diseriusin karena mungkin nggak kita lihat opportunity-nya, nggak terlalu prospek. Jadi sebenarnya sampai kids ya, kids anak laki anak perempuan, sepatu, aksesoris, ya dari dasi juga, tas, ikat pinggang, topi, ada semua. Jadi ya kita memperbanyak menu kita. Kalau dari beliau kan targetnya supaya customer itu akhirnya beli kardinal itu konsepnya one stop shopping. Anda masuk ke counter kardinal ada mannequin di situ. Itu semua dari mulai sepatunya sampai topi sampai sepatu itu kardinal punya tuh. Lu nggak usah pergi ke tempat lain beli aja di situ. Itu yang disebut konsep one stop shopping. Selain juga untuk eye catching ya. Jadi kita nggak campur sari, misalnya dengan brand lain, enggak. Semuanya kardinal. Nah, kita juga ada sih yang merek baru, Andrew Smith. Ya. Ada juga merek CDL. CDL itu adiknya lah, adiknya kardinal. Harga lebih. Ngomong-ngomong, udah pernah pakai kardinal. Ya. Harus nyobain. Pernah ke gudang garment? Oh, nyobain. Kalau di sini juga nggak terlalu mahal. Daripada beli di departemen store. Ini hari apa, Arbo? Bawa ini. Atau itu. Diskon 10%. Onda. Harus bawa punya siapa, gitu. Atau dibarengin. Diskon 10%. Udah murah di diskon. Oke, silakan ada yang lain. Ya, stakeholder itu kan ada internal eksternal ya. Kalau stakeholder itu yang pertama kan tentu direksi, owner, direksi, karyawan, keluarga karyawan. Serikat pekerja, itu stakeholder internal. Stakeholder eksternalnya yang paling dekat tetangga itu warga setempat. Kemudian siapa lagi? Ya, yang sering ngejar-ngejar minta duit ke pajak. Pajak, instansi pemerintah. Masyarakat pada umumnya, customer. Ya, terutama sih kan. Number one adalah karena yang membuat kita bisa bertahan adalah customer masih mau pakai. Jadi itu sebenarnya raja. Kita layan dengan makanya kan dalam misi kita sendiri adalah membuat produk-produk berkualitas dan memberi kepuasan.
itu misi kita. Ya, ya cuma harus diakomodir sesuai dengan porsinya. Gitu. Dan kalau boleh rada nyambung dikit, Menteri Keamanan itu merupakan top 10 pembayar pajak terbesar di Jawa Barat. Top 10 pembayar pajak terbesar di Jawa Barat. Nah, jadi itu pemerintah juga butuh kita bayar pajaknya gede. Ya pajaknya segala macam, misalnya PPN, PPH, baik PPH badan maupun PPH karyawan. Ya kayak level-level manajer juga bayar pajak PPH-nya berapa? Setahun lumayan tuh. Karena kan progresif kan, progresif. Mungkin gede juga PPH, pajak penghasilan. Jadi kalau nggak mau bayar pajak penghasilan, jangan minta gaji gede-gede. Di bawah 5 juta aja. Di bawah 5 juta kan nggak kena. Oh ya dong, kan itu yang disebut cash flow. Itu kan dalam konsep finance management itu kan paling prinsip. Finance management. Cash flow. Kayak darah. Harus metabolismenya kan. Jangan ada bleeding. Nanti HB-nya turun. Mesin transfusi. Berputar. Bisnis itu perputaran uang. Dan kita memperoleh kelebihan. Itu yang disebut profit. Itu kan selisih aja. Antara harga jual dengan ongkos. Ongkos. Gitu. Ya, sebenarnya harga pokok. HPP. Harga pokok produksi berapa, kita jual berapa, selisihnya itu yang disebut profit. Tapi profit yang sifatnya bruto, setelah kita kurangi dengan pajak, baru menjadi neto. Ya kalau di awal sih mungkin perlu suntikan dana, kita misalnya mau ekspor. Kalau ngandelin dari perputaran omset, mungkin misalnya kurang. Makanya kadang kita perlu suntikan dana. Soalnya kita terpaksa mungkin pinjam ke bank. Ke bank misalnya berapa. Bikin pabrik baru. Atau beli mesin. Oh, kalau misalnya udah go public kan mungkin nggak pinjam duit ke bank. Tapi jual saham. Listing ya di Bursa Efek. Gitu, jual saham. Ada banyak saham. Belum pernah kita mau mau go public. Emang nggak jadi. Ya, mendingan gini aja. Go public ribet. Karena juga ada syarat dan ketentuan. Dan mungkin owner juga, ya kalau saya pikir mungkin kebebasan dia sesudah go public berkurang. Karena kan jadi perusahaan yang terbuka, pemegang sahamnya banyak. Segala sesuatu harus pakai RUPS, rapat umum pemegang saham. Kewenangannya dibatasi. Walaupun dia mayoritas, tetap ada mekanisme RUPS. Ya. Dia harus diikuti dan juga harus terbuka itu karena laporan keuangannya dipublish kalau sudah TBK ya plus minus oh. Tapi kalau saya berpikir pragmatis ya, yang lebih nguntungin aja pakai yang lebih nyaman buat kita lebih nguntungin ya enggak jangan cuma kelihatan high profile aja. Jadi kalau Pak Tony selalu ngomongnya gini mendingan low profile high profit. Low profile high profit. Itu. Kalau yang saya tahu tentang karakteristik produk kita memang cukup inovatif. Karena itu salah satu kekuatan kita. Karena tidak selalu bisa kita bertahan hanya dengan adu harga. Oh itu berdarah-darah itu yang disebut red ocean ya kalau dalam strategic marketing gitu. Itu berdarah-darah kalau
harus selalu adu harga, perang diskon kayak gitu, capek deh. Terus akhirnya kita juga untungnya dikit gitu, kadang-kadang hanya BEP aja plus-plus itu. Maka sebenarnya kita harus mulai memanfaatkan inovasi. Salah satunya dalam pengembangan produk. Pengembangan produk itu kan bisa dimulai dari sisi bahan. Bahannya kayak gimana? Bahan yang dipakai Cardinal itu different. Kita juga di luar negeri juga nggak semua pabrik bisa melayani. Kedua dari sisi model. Model bisa dari sisi look-nya, polanya, sampai kepada motif. Sampai kita punya desainer motif juga punya sendiri. Biasanya yang punya desainer motif kan perusahaan tekstil. Kalau kita punya sendiri, justru kita minta orang tekstil, perusahaan tekstil bikin yang motif yang kita bikin. Gitu. Jadi kuncinya adalah R&D. Dari R&D itu keluarlah inovasi-inovasi. Dan itu yang membuat kita bisa betah. Jadi nggak bisa kita cuma ngandelin harga jual murah. Nggak bisa. Apalagi sekarang gila-gilaan harga murah. Jadi di situ sih sebenarnya. Ya, Andrew Smith sebagai brand baru juga itu salah satu bentuk inovasi. Ya, termasuk juga itu aspek strategis karena kita membuat satu lini baru, produk baru dengan segmen sedikit di atas yang sudah ada. Ya, tetapi yang kita layani adalah customer untuk pria, ya. Pria muda, perkotaan, itu. Jadi bukan pria muda pedesaan. Pria muda perkotaan. Dan makanya disebut juga kan urban style. Pernah lihat produk Andrew di Pascal 23? Beda kan? Ya. Saya juga ada masih beberapa pakai Andrew. Cuma karena kebanyakan itu krim. Jadi saya mesti naik size supaya nggak kelihatan sosok gitu. Kan buat anak muda yang istilah orang Sunda mah ya, jangkung letik. Jangkung letik itu tinggi kurus. Anak muda kan kebanyakan profil tubuhnya kayak gitu. Ya kalau udah seusia saya kan jarang yang tinggi kurus. Kebanyakan yang gede perutnya yang gede. Ya masing-masing itu tergantung segmen. Segmen. Karena kan dalam marketing itu kan sebenarnya STP itu konsepnya. Padahal kan STP. Segmenting, targeting, positioning. Dalam marketing. Segmenting, targeting, positioning. Segmenting itu adalah segmen customer mana yang mau kita layani. Jadi low, medium, atau high. Ya, gitu segmen. Ya, kan? Targeting itu spesifiknya di mana? Perkotaan, pedesaan, ya. Atau untuk ini untuk kerja atau untuk santai apa posisinya ya, mau kita mau posisinya di ya, memang kita harus ngikutin terus nih selera customer. Kalau enggak nanti ditinggal ya, memang kita juga khawatir sih sebenarnya kardinal itu kesannya buat buat orang tua gitu. Dan kan orang tua nanti akan pelan-pelan hilang. Terus yang mau pakai kardinal ya. Ya kita harus memperkenalkan nih kardinal Andrew Smith ini ke anak-anak muda ya. Milenial atau Z generation sama Alpha. Yang usianya mungkin sekarang bawah 30 ke bawah. 30 ke bawah harus termasuk mahasiswa. Anak SMA juga harus mulai mengenal produk-produk kita. Dan harus disesuaikan dengan mereka punya selera, punya taste gitu. Jadi ini sebenarnya juga tugas yang nggak kecil ya, rebranding barangkali, rebranding customer yang sekarang udah beralih generasi ya, mudah-mudahan yang tua-tuanya juga panjang umurnya ya. Jadi tetap pakai kardinal terus kita. Namanya kita juga coba kan ya. Jadi onlinenya kita gencarin lagi ya. Kita juga akan hadir di berbagai aplikasi. Kemudian juga kita juga hadir di Instagram. Instagram ada semua. 9 divisi tadi ada. Kemudian kita punya web juga. Web. Kemudian di TikTok juga ada hadir. Ya, bukan cuma saya yang main di TikTok.
udah belum temenannya di TikTok. Gitu. Ya, intinya sih change, perubahan ya. Perubahan. Jadi kita harus akrab dengan perubahan, karena perubahan itu keniscayaan. Dan inti dari perubahan itu pertama adalah kita harus open mind. Harus open mind dan harus punya apa ya? Growth mindset. Pikiran terbuka, mau belajar. Dan itu kan SDM ya isunya. Bagaimana anak-anak atau karyawan tetap open mind, mau belajar. Dan itu kan isunya konteksnya digital. Ya, komputer mah banyak. Sekarang kalau kita mau pakai indikatornya Departemen Store, alhamdulillah kita masih masuk di tiga besar. Setiap jenis produk ada komputernya sendiri. Misalnya formal, formal siapa? Ya, mungkin eksekutif. Jeans, jeans siapa komputer? Apa ya, misalnya apa? Ada brand apa? Emba misalnya, Tira, Lee Cooper, contoh. Visual, visual apa? Mungkin ada Eiger berapa? Ada MG, tapi MG masih grup sendiri, masih saudara itu sama MG, mah itu kan yang punyanya masih beliau itu. Nah, dulu kita akuisisi MG, si saudara. Oleh toko perang. Dengan saudara tapi berperang. Oleh kompeten. Ya. Indikatornya. Makanya selalu kan arahan dari pimpinan. Kan sesuai dengan visi tadi. To be number one in. Apa lagi. Ada yang udah nomor satu. Tergantung sih. Di toko ini mungkin jeansnya nomor satu. Di tempat lain casualnya. Tapi secara umum sih kita masih ada di posisi tiga besar. Mungkin yang belum tiga besar itu mungkin apa ya? Kayaknya kayak yang masih relatif baru lah, mungkin girl ya, girl, ladies, mungkin kids kita masih on progress, gitu. Harus sepatu on progress menuju sana. Gitu. Tapi kalau bicara yang pojok itu yang unggulan ya, formal, formal casual and denim itu kita udah umumnya udah masuk di tiga besar. Di depan teman-teman. Yang harus aduin. Bukan cuma adu harga, tapi adu inovasi. Adu inovasi. Lu bikin apa? Ingat saya dulu itu yang inovasi kita contohnya, misalnya yang orang lain mungkin nggak kepikir. Kamu pernah dengar istilah teflon? Gak? Yang kebayang apa kalau dengar teflon? Penggorengan. Yang ya, cepat bersih. Kita udah pernah pakai buat kan. Karena itu kan sebenarnya chemical sebagai coating. Jadi celana formal kita di coating dengan teflon. Efeknya apa? Kalau saya minum kopi terus tumpah. Kayak di daun talas. Oh, itu dulu pernah populer itu. Itu salah satu inovasi produk. Terutama pada bahan. Ya. Dan yang lain pernah kita bikin inovasi. Kamu pernah dengar Ambrosia? Itu parfum. Ambrosia. Terus apa hubungannya dengan garam? Itu juga pernah aplikasikan Ambrosia itu untuk kemeja. Jadi kalau kamu pakai kemeja Ambrosia, nggak usah pakai parfum, nggak usah pakai deodoran. Kamu cukup remas sedikit bajunya, wanginya keluar. Canggih ya? Wow. Bukan sulap, bukan sihir itu. Iya, wanginya keluar, wangi parfum Ambrosia. Juga kita untuk orang-orang yang mungkin kalau pakai kemeja itu pengen yang adem. Ya, kita punya yang namanya cotton rich. Cotton rich itu untuk adem. Ya, itu kelemahannya agak kusut. Selalu plus. Kalau nggak mau kusut, punya. Kita juga kategori yang namanya easy care.
Jadi kayak gini, saya duduk kayak gini, belakangnya kusut kan. Nah, kalau easy chair itu diginiin aja sebenarnya. Ya, rapi lagi. Easy chair itu. Nggak perlu disetrika. Ya, cuma ngejemurnya juga sih harus ya pakai gantungan itulah ya. Ya, kita ngembangin produk-produk yang sifatnya inovatif. Itu populer itu. Yang saya ingat. Sekarang mungkin ada beberapa yang baru. Dan saya mungkin kurang mengikuti perkembangan. Mungkin teman-teman belum sharing. Ya itu tadi. Ya, Teflon, Ambrosia, EasyCare, Kapasri. Contoh inovasi produk. Dan itu kan adalah hasil dari pekerjaan R&D. Orang lain nggak kepikir kan bikinnya kayak dulu populer. Saya nggak pernah punya yang teflon. Cuma kelemahannya jadi agak-agak panas dan agak tebal kena. Ya tapi kalau cuaca dingin mah enak aja sih. Cuma kalau cuaca panas ya apa gerah gitu pakai yang gitu. Kan itu coating gitu. Ya itu kan mungkin daya tahannya berapa puluh kali cuci pasti agak memudar lah sekian puluh kali. Sama aja kamu pakai denim juga kan sering dicuci jadi belel ya. Itu kan ya karena dicuci. Yeah. Makanya kalau mau awet jangan jangan sering-sering dicuci. Paling bau ya. Sampai apa dulu? Banyak kan proses dari ujung ke ujung ya, dari mulai gudang bahan sampai gudang jadi. Ada itu boleh kalau untuk keperluan akademik kan tidak dipublish kira sih boleh ya paling nanti penyesuaian mungkin beberapa data yang dinilai agak sensitif mungkin di ya dihilang. Nanti diatur. Suruh ke sini tuh dosennya. Kalau aspek finansial itu memang agak konfidensial. Kalian bisa diduga-duga. Misalnya kalau kita jualan sebulan berapa banyak, kalau sebulan bisa jual 500.000, jualan rata-rata berapa sih? Eh, mungkin 100-200.000, gampang aja segitulah kurang lebih. Cuma perkiraan, perkiraan kata. Bahkan itu bruto ya, kan mesti dikurangi banyak hal. Pokoknya dropnya setelah COVID deh. 2020, 2020, 2021, 2022. Ya, mulai naik itu 2022. Tapi belum pulih seperti sebelum 2020. Belum pulih. Malah 2023 kemarin tuh kita justru apa ya, miss. Tapi ya kita pikir lah, semua perusahaan juga begitu. Dipikirnya sesudah 2022 itu jualan lebaran ramai, 2023 bakal naik, kita enggak, justru turun turun. Saya juga pencapaian paling 75%, tapi itu ternyata perusahaan itu lebih parah. Matahari Departemen Store juga lebih parah. Matahari Departemen Store malah kalah sama kita gitu.
pencapaian kita sedikit lebih baik daripada mereka. Jadi ini sebenarnya gejala umum, bukan cuma multi. Multi sebenarnya sekalipun menurun tapi relatif lebih baik. Ya kita nggak tahu 2024 tahun politik. Kalau nggak terjadi gangguan keamanan, terus banyak yang bagi-bagi duit, maksudnya banyak yang belanja ya. Ya, mikirnya kan gitu. Saya tahu begini itu saya ngerti dari Pak Tony cerita. Tahun politik itu karena dua, atau pisau bermata dua. Tahun politik. Kenapa gitu? Pisau bermata dua. Ya kalau aman. Kalau aman dan banyak caleg ataupun siapa yang punya kepentingan partai dan sebagainya bagi-bagi duit. Karena kan di kita kekuatannya money politik. Jadi duit itu beredar di masyarakat banyak. Berseliweran tuh duit. Dan sebagian kan masuk ke mall. Beli kardinal kan gitu. Simpel kan? Simpel cara mikir. Begitu aja. Ya. Tapi ini kalau keamanannya terganggu. Sehingga kemudian orang mau belanja ke mall juga takut. Ya, ya bagaimana bisa beli produk kita kalau nggak ke mall? Ya, dan sebenarnya kalaupun sekarang ada online kan online juga belum signifikan. Karena kami juga komposisi online itu masih kecil. Sekalipun pertumbuhannya kencang, tapi masih kecil. Skalanya dibandingkan dengan misalnya dep store ya, atau toko fashion daerah. Gimana dapat wawasan bisnis? Ya itulah bisnis. Asik. Saya mendingan jadi pengusaha daripada jadi karyawan ya. Ya, saya juga belajar dari beliau. Ya. Gimana? Ada lagi? Nanti apa yang dibutuhin di list aja. Nanti kita aturin. Boleh. Nanti bersikir ngobrol dengan saya pengaturan. Intinya sih itu aja sih. Sebenarnya mungkin data-data sensitif. Di skip. Atau mungkin kalau dibolehkan sih sebenarnya. Mungkin nggak nama perusahaannya nggak perlu dicantum. Cuman ini formulirnya contohnya gitu. Bisa. Ya bertumbuh terus. Karena itu visi tetap nomor satu dalam bisnis apa. Bertumbuh terus. Supaya kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Bukan hanya sekedar menyediakan produk yang orang suka pakai, tapi ya kita bisa lebih menyediakan lapangan kerja. Ya kan? Sehingga kita juga berkontribusi terhadap bangsa, supaya mereka bisa berkarya bersama dengan kita menuju sukses. Itulah sebenarnya kita inginkan ke depan. Ya kan? Kebermanfaatan bagi banyak orang. Itu terutama. Amin. Amin. Melanjutkan yang sudah ada sih sebenarnya. Tetap inovasi harus dilakukan, pengembangan SDM. Sebenarnya sih kalau pandangan fanatik orang HRD itu gini. Semua itu kembali ke manusia. Kalau Anda bisa memperoleh orang yang unggul, talent-talent. Ya. Apa sih talent? Talent itu adalah orang yang potensinya tinggi dan performance-nya tinggi. Itulah talent. Nah, tapi talent itu harus dikelola. Dari mulai bagaimana kita mendapatkannya, mengembangkannya, sehingga kapasitasnya bertambah dan memberdayakan sehingga mereka juga bisa menjalani perjalanan karirnya dengan happy, dengan puas, dan tentu itu memberi juga kontribusi besar buat organisasi. Sebenarnya sederhana aja sih. Semua kembali ke manusianya. Orang macam apa yang kita punya? Orang macam apa yang masuk ke perusahaan kita? Nah, kalau kita mendapat orang yang tepat, dikembangkan dengan tepat, dan diberdayakan, didaya gunakan dengan tepat, maka itu semua akan meningkatkan efektivitas perusahaan. Simpel kan? Gitu aja.
yang bikin produk apapun kan tergantung orangnya. Orangnya bodoh nggak? Ya kalau orangnya pintar, inovatif, ya dia bisa bikin banyak hal, betul nggak? Ya orangnya senang belajar, cari tahu, ya dia bisa bikin hal-hal yang orang lain mungkin nggak kepikir. Kayak tadi kamu kan pasti juga informasi baru kan, bahwa kita punya produk-produk inovatif seperti itu. Dan itu kan hanya bisa dilakukan kalau orang-orang kita memang berpikirnya inovatif, punya ide. Oke, nanti kalau kepikiran nanti ngobrol lagi. Ya, sama-sama. Sukses ya.